kamu pun ada sekali. Setidak-tidaknya kamu dengan Aslam, dengan Jeffrey ini boleh mewakili anak-anak muda kampung kita. Yalah, YB kita pun nak datang untuk lawat kawasan. Bulan puasa ni, yalah, pada kita duduk rumah, eloklah kita buat kerja sikit. Setidak-tidaknya, yalah, badan tubuh perlu sehat juga kita, kan? Yalah, bukan bersabar menahan lapar saja. Yalah, sabar daripada tingkah laku kita, perbuatan. Maklum je lah, kan? Takkanlah bulan-bulan puasa ni pula kita tak boleh nak buat kerja, kan? Sedangkan Nabi bulan puasa ni pun pergi berperang. Menahan lapar lagi, dengan panas lagi, kan? Jadi takkanlah bulan-bulan puasa ni kita tak boleh sama-sama gotong royong untuk bersihkan kampung kita juga, bukan kampung orang lain, kan? Bersih kampung kita, dapat nama pun kita juga. Jadi sebab itulah tujuannya ni, saya nak kumpulkan orang-orang kampung semua. Kalau dapat kita buat gotong royong sama-sama, lagipun kita nak menyambut raya, kan? Ha. Jangan pula kamu ni bulan-bulan puasa ni pula jadi alasan pula kamu untuk tidak buat kerja. Kan yang lain datang, kamu dengan Haslam pula yang hilang. Kan? Saya tahu puasa tu letih. Saya ni pun dilantik jadi ketua kampung pun disebabkan kerana kesabaran. Jadi banyak kerja-kerja amal yang saya buat. Jadi sebab itulah tujuan.